Banyak YouTuber selama ini salah paham tentang ini. Klaim hak cipta dianggap identik dengan teguran hak cipta. Sehingga banyak YouTuber channel tutorial menyebarkan kekeliruan itu melalui video-video mereka. Sehingga mereka yang masih pemula jadi korban. Ketika video mereka kena klaim hak cipta, mereka langsung panik lalu membabat semua video yang kena klaim hak cipta di channelnya. Karena takut akan ditolak monetisasi gara-gara itu, padahal klaim hak cipta berbeda dengan teguran hak cipta. Dari istilahnya saja, sudah berbeda. Klaim itu artinya pengakuan, pengakuan seseorang atau pihak tertentu bahwa sebuah karya adalah milik resmi mereka. Sedang teguran itu artinya tamparan, kita sudah dimarahi oleh pihak pemilik hak cipta, yang namanya pengakuan tentu bukan sebuah bahaya atau tak ada resikonya. Videonya tidak akan dihapus oleh YouTube, dan performa video juga tidak akan buruk. Karena itu, dan videonya juga tetap bisa dimonetisasi. Bedanya, hanya penghasilan iklan AdSense video itu bisa dibagi dua dengan si pemilik hak cipta, atau semua penghasilannya hanya untuk mereka. Ini tergantung pada setelan konten ID yang mereka tentukan melalui account mereka. Tapi, kalau kena teguran hak cipta, baru ada bahayanya.